Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berpesan kepada kepala daerah yang ada di Kalimantan Barat serta masyarakat untuk mendukung proyek-proyek dari pusat yang masuk ke daerah, khususnya di Bumi Katulistiwa. Pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota diharapkan dapat mendukung proyek-proyek pusat yang masuk ke Kalimantan Barat. Hal ini sebagai bentuk pemerataan pembangunan secara nasional guna mengejar ketertinggalan dari daerah yang sudah berkembang. Apalagi dalam waktu dekat, sebuah perusahaan nasional akan melakukan kerjasama dengan investor asing yang akan berinvestasi di Kalimantan Barat, salah satunya adalah perusahaan boksit. Dari negara lain, enjoy, dan membuat industri boksit untuk build alumina di sini. Dan kita harapkan nanti pada tahun ini juga sudah tanda tangan dan sudah dimulai dan kita harapkan segera berproduksi. Kita ingin bahan mentah yang ada itu tidak diekspor dalam bentuk raw material, tidak diekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi minimal setengah jadi, support turunan dari paket yang lain, barang jadi yang lain. Ini akan memberikan sebuah nilai tambah yang besar bagi rakyat, nilai tambah yang besar bagi negara. Selama proyek dari pusat yang masuk berdampak positif bagi pembangunan daerah dan masyarakatnya, maka sudah menjadi kewajiban untuk mendukung proyek tersebut. Dari Mempawah, Kalimantan Barat, Uun Juniar melaporkan.